Wah, gimana kabarnya? Itu udah lama ya gak ketemu ya? Iya, kita udah lama. Sekarang aku di bidang properti sih, lagi sibuk di properti. Oh, lagi sibuk di bidang properti. Ya, jadi gimana? Udah laku berapa tanah nih di bulan ini? Alhamdulillah baru 200 kapling ya. Oh gitu. Aku follow ya, besok aku beli rumah ya di kamu ya. Oke, boleh banget. Nanti besok kita mainan ya, main rumah-rumahan ya. Boleh. Sekarang lagi sibuk, berarti sibuk properti ya? Ya, sedikit-sedikit lah gitu, nyari receh aja. Tetep guys. Oh gitu, cari receh. Oh, tetep ya kenceng ya. Ini aku ya, kalau jam segini udah mau off ini. Ini rekan-rekan saya, jadi kebetulan, jadi saya bagaimana membuka bisnis itu supaya bisa membuka lapangan pekerjaan, dan salah satunya ini adalah calon-calon pekerja saya di pionir-pionir saya ini. Keren-keren sih kalau dilihat-lihat ya. Tampang-tampang bos ya memang ya. Kalau biasanya bos itu memang pemakaiannya simpel, sarung sama kaos sama. Iya, karena aku berusaha untuk tayamum, tawadu gitu. Tawadu itu artinya? Apa sih namanya, handap asor gitu. Artinya lagi? DP. Artinya? Rendah diri, rendah hati. Rendah hati. Okay. Jadi kalau misalnya pakai bahasa bos tuh banyak ya bahasa perataan bahasanya ya. Ya buat apa sih kita terlihat wah gitu padahal nggak ada, lebih gini aja lah. Iya. Ini nggak boleh di fallback ini artis sebelah. Salah bos sebelah. Udah di fallback. Oh iya. Oh my god, aku. Kok gak kelihatan ya di aku ya? Udah. Iya. Amelisa, gimana di Surabaya masih? Kok tahu ya? Hebat ya kalau nge-stalk aku ya sampai tahu aku dari mana, dari Surabaya sampai tahu ya. Iya, kita pernah ketemu kan? Oh iya sih, lupa. Aku kan pernah beli rumah di kamu ya. Ini kamu biasanya main sama ini ya, temannya Febri Jasun ya, sama Mita ya? Iya. Oh, nggak beda jauh sih kayak sama kita gitu ya guys ya. Andi juga. Kapan main ke Bandung? Oh, kamu ke temannya Cici Fadela berarti ya? Oh, tahu sama si Cici Fadela. Ya kan memang biasanya kita mainnya sama mereka. Itu ini udah jam bermain nih. Itu murid-murid saya. Oh, itu murid-murid kamu. Iya. Sama Meda juga ya, itu murid-murid kamu gitu ya. Apa? Fadela ya. Iya. Salah. Meda. Meda, Fadela, Dea, itu semua murid-murid saya. Bilangin besok jangan terlalu small gitu. Sekarang aku small tapi. Oh. Malah enggak sih ya. Artinya? Tak apa, enggak apa-apa artinya? Enggak, kamu terlihat cerah gitu hari ini. Artinya? Malam. Oh, belagu artinya. Aduh, parah sih sebelah ini. Baru kenal loh, kita udah dibilang belagu, guys. Angin malam, biasa angin malam. Ini adalah salah satu customer juga, saya juga angin malam. Oh, angin malam itu customer kamu? Iya. Kita udah gak punya koko-koko guys, ya udah guys, gak apa-apa, kita santai aja guys. Tuh, ini dia, beliau ini, angin malam ini pesen 70 kapling di kompleks saya. Oh, gitu, jadi kamu barusan ini kaya karena ini ya, komisi ya, keren. Ini adalah customer saya yang terpercaya gitu ya, luar biasa. Itu kapan ini biayanya ya? Artinya guys?
Tolong guys translate-nya ya. Ini saya lagi ngobrol sama ini. Iya nggak apa-apa, ini aku tanya aja translate-nya apa ini sama orang-orang di sini tuh. Translate guys. Sehat. Artinya guys? Artinya naon imani sih teh? Lah kamu ngomong masa aku nggak tahu artinya, kan nggak boleh, itu kan nggak adil di sini. Disuruh sholawat. Kencet berem apa? Oh, MVP-nya takut ya di sana tobrut, aduh. Oh, kalau yang seksi gitu kelihatan ya? Enggak, ini di sini aku lihat ini komen pas gitu aku nge ke situ, aduh. Kok agak silau gitu. Ya udah, besok kita main ya waktu aku stroke ya. Sekarang jangan dulu ya. Terima kasih ya atas waktunya ya.